Guys, jadi gue abis nonton Helper Dice dan itu menurut gue keren ya, keren banget. Pas pertama masuk dan nonton, kalian akan disuguhkan dengan hukuman mati ya. Salah satunya dipenggal dan ditarik kerbau. Dan tentunya dibakar hidup-hidup. Namun MC-nya ini main karakter Gabimaru si Hampa ya. Namanya dia abadi guys, tapi masih tetap bisa dibunuh. Cuman dia nggak bisa mati ketika dia punya keinginan untuk bisa bertahan hidup seterusnya, karena dia sangat mencintai istrinya guys. Jadi seperti itu alur ceritanya. Si Gabimaru ini adalah seorang ninja ya. Ninja, tapi dia punya kekuatan namanya Biksu Api. Jadi dia kebal guys, dibakar, dipenggal, sama ditarik sama kebo. Peace, kebo. Jadi tujuannya adalah mengumpulkan para narapidana mati ya, yang akan dieksekusi mati, untuk dibawa ke Pulau Paradise untuk mencari ramuan keabadian guys. Gitu, ramuan keabadian yang ada di Pulau Paradise. Dan itu mungkin akan sangat lama ya perjalanannya, karena masih mengumpulkan para narapidana mati ya yang ada di... Intinya dari alur ceritanya sih yang gue tangkep, jadi si panitia penyelenggara yang akan menuju ke Pulau Paradise ini mencoba mengumpulkan para pembunuh ya, atau buronan yang akan dieksekusi mati guys. Begitu guys, seperti itu, untuk dikirim ke Pulau Paradise. Oke. Dan untuk lebih lengkapnya silakan kalian nonton aja ya. Banyak kok link-link anime yang bisa kalian tonton. Ada Muse, Base Station, ada Ikiji, dan masih banyak lagi guys. Oke. Thank you guys sudah menyimak.